Ayamku. Wah, ini ayam pejantan paling ganteng ini si Indonesia. Wih, pokoknya mantap sekali. Pokoknya nggak bisa ada yang nyaingin ini. Patung ayamku, lihat. Wih, udah besar, ganteng. Kalau ini di Filipina dipanggil sweater grave. Wih, mantap sekali nih. Wah, aku harus bersihin ini. Udah mulai kotor ini ayamku. Eh, bunyi dulu dong, bunyi dulu. Bunyi dulu dong. Hei, Jordi. Wah, kamu, Cep. Ngapain kamu, Jordi? Ini lagi bersihin ayam aku. Mau bantuin nggak? Wah, nggak usah ah. Ini kamu beli di mana ini, Jordi? Kok keren banget nih patung ayammu? Ya, aku pesen ayamnya ini di Jawa kemarin. Maunya sih di Filipina langsung. Tapi terlalu jauh, biayanya pun mahal. Aduh, kamu keren banget, Jordi. Bisa beli patung ayam kayak gini lagi, Jordi. Aku pengen dong satu, Jordi. Emang kamu punya uang buat beli patung ayam ini? Emang berapa harganya, Jordi? Wih, kayaknya kamu nggak sanggup beli ini, Cep. Emang seberapa sih harganya? Kalau ini bisa dapat satu motor ini, Cep. Sama itu lagi satu. Coba sini lihat. Ini ayamku yang lagi satu ini, Cep. Oh, aku pengen tapi aku nggak punya uang ini. Ini patung ayam sekarang lagi ngetren-ngetrennya ini, Cep. Kayaknya harganya pun mahal. Kalau gitu aku ikut bersihin ya, Jordi ya. Ya, ya. Tapi hati-hati, ini ayamnya mahal ini. Hati-hati ya, Cep ya. Jangan sampai lecet ini ayamku. Ya, ya, Jordi. Eh, kalian, ngapain nih? Eh, kamu, Sabudra. Eh, lagi ngapain ini? Ini lagi bersihin ayamku ini, Sabudra. Ya, benar, Sabudra. Ngapain ini bersihin ini, kan udah bersih. Enggak, ini udah ada yang kotor-kotor kena debu ini. Ayamnya ini kok besar banget ini. Iya, besar. Bisa hidup ini nggak, Jordi? Bisa. Saputra, kamu tahu nggak harga ayamnya ini berapa? Emang berapa, Cep? Ini kata si Jordi, ini katanya bisa dapat satu motor nih, Saputra. Waduh, serius kamu ini? Patung gini kok mahal banget. Wah, kamu nggak tahu sih story-nya ini. Emang kenapa story-nya, Jordi? Ini story-nya ini dari Filipina langsung ini, Saputra. Wih, kalau di Filipina emang ayamnya mahal-mahal. Bagus-bagus lagi. Iyalah. Tapi ini aku pesennya di Jawa. Story-nya dari Filipina ini, Saputra. Ngomong-ngomong, ngapain kamu kesini, Saputra? Ini lah si Cecep. Ini aku mau ngajakin kamu cari si Yoga. Wah, kebetulan ini aku juga mau nyari si Jordi buat nyari si Yoga. Emang kenapa si Yoga? Itu si Yoga. Iya, si Yoga. Tunat sekarang. Hah? Serius kah? Serius. Senang kalau temanku ada yang sunat sekarang. Ya, yuk kita cari sekarang yuk. Ya, itu dah, yuk kita cari. Ya, yuk. Aduh, kok teman-temanku gak ada yang balas chat nih? Padahal aku pengen curhat sama mereka. Tapi chat gak dibalas, telepon gak diangkat. Tahu apa, aku lagi takut ini. Kenapa sih orang tuaku harus aku disunat sekarang? Kenapa gak bisa besok-besok gitu? Aduh, takut aku kalau disunat nih. Aduh, apa hidupku? Oh, iya. Iya, benar. Kenapa kamu kah? Kenapa kamu nangis kah? Kenapa kah? Aduh, kalian ini gak tahu apa, aku lagi sedih, takut lagi. Emang kenapa kah? Kalian dari pagi gak balas chatku, telepon gak angkat. Emang kalian pada kemana sih? Eh, lupa kah? Aku gak bawa HP dari tadi kah? Sama kah? Aku juga gak bawa HP kah? Kenapa kamu sedih kah? Aku loh sekarang mau sunat. Kenapa kamu mau disunat sedih? Bagus loh dipotong itu. Wah, kalau kamu belum sunat berarti kamu bukan laki-laki namanya, kah? Kamu harus disunat. Tapi aku takut kan, kawan. Ya udah kalau gitu, kita antar kamu sunat ya, biar ada teman nanti di sana. Seriusan kalian mau nemuin aku? Iya, serius. Bener nggak kawan-kawan? Iya, iya, bener. Ya udah kalau gitu, ayo kita berangkat sekarang. Iya. Ayo, kawan-kawan. Iya, iya. Aku takut. Iya, nggak apa-apa. Ayo. Maju nggak apa-apa, maju pak, dipotong sedikit aja. Aduh, lama banget nunggu pasiennya ini. Biasanya jam 3 udah dateng. Ini sekarang udah jam 4, gak ada yang nongol ini. Gak tahu apa, aku lagi ada pasien yang lain. Kalau pasien ini belum kasih DP, pasti aku udah tinggalin ini. Lama banget ini mereka. Jangan takut kamu, gah. Orang sunat itu udah biasa, gah. Ayo kita udah sampai nih. Ya. Kita ketok dulu pintunya. Halo, Pak Dokter. Dokter. Pak Dokter. Halo. Wah, kok belum ada yang bukakan pintu ini? Kayaknya dokternya itu ada pasien itu. Ya, mungkin itu.
Hah? Siapa itu? Kayaknya mereka itu. Coba aku cek. Pak dokter. Pak, siapa ini? Iya nih. Berapa lama Pak dokter? Iya, dari tadi, dari jam 3 Pak dokter tungguin. Udah masuk, masuk, masuk. Sini. Sini, 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 sini. Tenang, tenang, tenang. Duduk dulu, duduk dulu. Kamu ini. Oke, pasien udah di dalam, yang teman-temannya keluar. Aku mau bikin si Yoko nyaman dulu. Ya udah kalau gitu, ini pasangin sarungnya. Ya. Nih. Ayo ga, anak baik. Kamu harus disunat. Iya. Ayo. Ya. Kalau disunat itu nggak apa-apa, apa cuma pakai ini aja. Paling ini gigit semut. Sini 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 barengin. Daku daku daku. Ya. Paling sana sana. Sana sana. Iya. Ayo. Nah. Ini karena kamu umurnya udah besar, jadi kamu gak boleh ditemenin di dalam. Kenapa gak boleh Pak Dokter? Aku gak ada yang nemenin dong kalau di sini. Ya karena kamu udah besar. Kalau kamu masih kecil, boleh ditemenin sama teman-temannya. Ya udah kalau gitu Pak Dokter, kita tunggu di luar aja ya. Ya kalian di luar aja dan nunggu. Ada. Nah sekarang pasang oksigennya dulu. Biar kamu nyaman. Awas tangannya. Sekarang oksigen udah dipasang. Sekarang naikin kakinya, buka dikit. Naikin dikit dan kakinya. Gak kenapa kok, Dik. Cuma sakitnya sebentar aja. Tapi aku udah apa, dokter? Ya, gak kenapa. Ayo, buka. Yuk, cepat. Aku udah ada pasien yang lain yang nunggu. Cepat. Kalau kamu ngelawan, tambah sakit ntar. Iya, bener-bener. Ayo, buka. Orang beli sarungnya udah besar, Pak Dokter. Udah dokter bilang, sakitnya sebentar. Ntar aja udah gak sakit lagi. Panggil teman-temanku yang Pak Dokter. Ya. Aku panggilin sekarang. Lama banget ini. Ya bener, udah capek nunggu dari tadi nih. Beneran ini, aduh. Aku pisang aja sampai segini habis. Waduh, banyak banget kamu makan pisang, Jordi. Padahal aku lagi lapar tadi. Aduh, ini si Sabuna malah tidur lagi. Sabuna, bangun. Bangun. Udah ya. Aduh. Belum selesai si Yoko disunat. Oh, kok lama banget tuh? Aduh, nggak tahu juga ini. Aduh, udah nyampe banget lagi ini. Jangan-jangan dihabisin tuh burungnya si Yoko. Wah, nggak mungkin. Aduh. Kalian suruh masuk sana, temannya udah disunat. Udah selesai berarti, ayo kita masuk yuk. Iya, sini. Wah, di mana sih, Pak? Yoga! Udah, kalian boleh ajak pulang temennya. Ya, dok. Ayo, dah. Ajak pulang, dah. Aduh, aku berdiri, dong. Iya. Awas itu burungnya. Burungnya. Iya, udah. Hati-hati. Jangan diseret. Hati-hati, Yoga. Kalian hati-hati ya pulangnya. Dokter, makasih ya. Aduh, aku sekarang bisa tanganin pasien yang lain sekarang ini. Gara-gara mereka aku terlambat.